dari Kadal Alkesit sudah bersiap di sana lakukan servis. Dibiarkan saja. Awalan perang sempurna dari Kadal Alkesit servis dari Kadal Alkesit tadi masih melebar satu angka yang pertama untuk Bentasawo. Nomor punggung dilakukan servis. Kadal Alkesit kali ini angkat bola sampai sebelah sana. Oh, masih memiliki kembalikan. Dengan tangan kiri lagi-lagi. Kali ini Kadal Alkesit penempatan bola masih ada di sana. Dibiru di sana angkat bola nomor 3 sempat keras. Masih mampu dipertahankan serangan dari Genta sehingga kalian menciptakan angka yang pertama Kadal Alkesit menjadi Kadal Alkesit lakukan save nomor 3 di sana masih ada nomor 8 dari angkat bola ukuran satu spek keras masih melebar berhasil menempatkan angka untuk mana Genta selalu kalian sudah bersiap nomor 5 sang dosen Mingun dimana bola menggunakan servis kali ini dibiarkan saja ada pertandingan antisipasi perang sempurna dari Kadal Alkesit menambahkan angka untuk Genta menjadi 3-1 masih unggul 2 angka di awal set yang kedua masih kembali Mingun sang dosen lakukan servis Kadal Alkesit di sana angkat bola satu sambaran penempatan bola terbaca kali ini angkat bola dari penempatan bola cerdas dari anak-anak Genta Sawo nomor punggung 03 di sana ada Jadi menciptakan angka dengan menempatkan 10 bundar 3-1 kali dari Kadal Alkesit masih mengamankan sang libero di sana dikembalikan oleh Genta Sawo Kadal Alkesit racikan dari sang dosen penempatan bola terbaca masih mengamankan pengembalian dari seorang libero nomor yang tepatnya Mas John masih gagal untuk kembalikan sebelum putar Kadal Alkesit mendapatkan angka Jamie di sana bingung angkat bola Jamie kali ini satu spek keras yang masih berhasil menembus dua pilar spek keras dari seorang Benny tadi inilah Benny menciptakan satu angka menjadi 5-2 kali kembali Benny lakukan servis dari Kadal Alkesit sana angkat bola sektor tengah masih dikembalikan Benny Milon Jebi di sana pendapatan bola terbaca dari saya sentuhan dari anak-anak Kadal Alkesit masih kurang sempurna bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan pendapatan angka kembali untuk anak-anak Bentasa menjadi 6-2 masih kembali Benny lawan servis dari Kadal Alkesit kami sang toser sambaran masih memberi amankan angkat bola sangat berpengen 7 kali ini berhasil lagi-lagi tersisa 6 angka yang akan dikejar masih dari anak-anak Genta Sawo bingung angka bola jadi di sana dikembalikan tinggi oleh Koko kali ini Kadal Alkesit berhasil kurang sempurna gagal diselamatkan oleh rekan-rekannya berhasil mendapatkan angka kembali dari Genta Sawo menjadi 10-3 aturan sudah bersiap kali ini nomor punggung 6 di sana ada dari lakukan servis tadi kali ini dari Kadal Alkesit keras masih gagal diamankan gagal diberi dengan sempurna di bendung lagi-lagi masih ada bingung Kadal sempurna nomor 22 Rohim menembak kejar sudah bersiap kali ini nomor 18 dari Kadal Alkesit di sana ada Aga lakukan servis bingung kali ini dari Genta Sawo cermin di dan lagi-lagi double sentuhan dilakukan oleh pemain Kadal Alkesit sehingga menambahkan angka kali untuk Genta Sawo menjadi 14-8 lagi-lagi masih tersisa 6 angka masih memimpin cermin lakukan servis kali ini dari Kadal Alkesit angkat bola di sana terbaca oleh Jebi kali ini Benny berikan satu sambaran nomor 6 penempatan bola masih tadi dari nomor 6 namun sayang terlalu lemah sentuhan dari bomber nomor 6 di sana ada Ferry masih berhasil menempatkan angka untuk anak-anak Kadal Alkesit kali ini mau berikan bola Benny satu sambaran terbaca mampu dikembalikan kali ini Koko Mingun Benny Mama tiba-tiba bola lakukan servis Ferry menuju ke arah Kadal Alkesit angkat bola sambar kali ini dua pilar masih memberiamankan Mingun angkat bola Ferry kali berbakar bola terbaca Kadal Alkesit satu racikan satu serangan masih memberikan peluang Lombo Mingun berikan
kicker. Very lawan servis. Very kadang mesin akan bola satu pukulan di bentuk tiga pilar. Kembali dengan kadang mesin satu sebagai keras masih berbacaan. Dikembalikan tadi. Kali akan sabar dan sering kicker. Dan mendapatkan kali masih gagal. Kali ini Benny Mingun akan bola beri kepada turun perbatan bola. Terbaca kembali satu lansikan serangan. Kadang mesin perbatan bola masih ada Mingun. Kali Koko akan bola beri kepada dari Bangka, dari kabar kesilapan servis tinggi, bola dibiarkan saja dan berhasil servis di sana ada bagus akan terakhir kali ini lagi masih gagal upaya blocking dari kadal kesantungan anak Gentas selalu sudah bersiap bersama Mingun tiba-tiba bola santai selamat servis menuju ke kanan nomor 11 angkat bola kali ini satu sambara terbaca angkat bola kali ini satu sambara dari Koko berhasil kali ini mendapatkan bola pemain dari kadal kesit nomor 22 masih sulit terakhir untuk kembalikan satu sambaran keras dari Koko dari makan angka menjadi 5-2, 3 angka memimpin. Kali ini ada bagus angka bola satu sebaran lagi-lagi masih menimpin. Ayo tepuk penyelamatan dikembalikan oleh kanal kesit kali ini dari Bani Dominion menuju kepada Ferry, angkat bola Mingun Koko kali dua sisa saja lagi-lagi Ari bagus sambaran dari Rahim lagi masih melakukan satu pelanggaran bagus tadi saat lawan sepak keras bertambah kembali kali ini berpasang menjadi 13-8 5 angka masih memimpin kali ini baru tadi angkat bola masih ada pandai diserahkan di bagus satu sambaran berbaca kali ini Benny Terun masih dibiarkan siapa sayang antisipasi keras sempurna Darun berhasil menciptakan angka yang keunggulan kemana anak Gempa Sawo sudah bersiap kali ini baru melakukan sayu kali ini menuju kepada Panda Bapak sangat bola Rahim kali ini sambaran dan menuju ke masih menjadi kebalikan oleh anak Gempa Sawo menempatkan bola oh hey Benny dua menit sentuhan terbaca oleh satu
menambahkan angka tentunya setelah selahan baru dari tahun itu katakan sejarah 19 masih menepiskan kata tinggal, masih berupaya untuk menyamakan kedudukan yang hanya terpaku di angka saja. Kali ini kembali Benny menjadi eksekutor, masih ada para di sana, bagus angkat para berikan satu sekian keras menerima kembali terbaca Mimo di sana, namun sayang dari sentuhan dari Gempa Sawit masih melebar. Menambahkan angka tentunya dengan anak dari Besik. Kali ini sudah bersiap Rohim. Lakukan servis Rohim. Amankan saja oleh Firi. Oh, sabarnya. Masih melebar tadi dari Islam Bagus. Sang closer, sang kreator dari Kanal Besik. Menambahkan angka untuk Gempa Sawit menjadi 15-10. Masih kembali 5 angka. Terun, berisik kepada Rohim. Gagal pasir dari seorang Rohim. Gagal dicangkir oleh manekannya. Menambahkan angka Gempa Sawit tadi 16-10. Tentang Twitter, Ferry dibiarkan saya. Servis yang terlalu keras dari seorang Ferry. Nanti sempat sebelum pernah dari anak-anak kandar mesin. Sehingga penempatan angka menjadi 15-20. Masuk lagi 5 angka yang dikejar. Kali ini Panda, lapor servis Panda. Dan gagal di sana seorang Jemi. Melakukan satu upaya passing yang tertahan. Penempatan angka menjadi kepada anak kandar mesin menjadi 60. Masih menembuskan lebar lingkaran. Hanya 4 angka saja terbang. Mimin Gempasai tangan kidal dari seorang Beri tadi dari Mo berhasil 21-16 semakin dekat dengan game point untuk kedua pertandingan di set yang ketiga pertandingan di malam hari ini untuk lolos ke babak final liga besar. Gempasai yang kali ini unggul 4 angka atas Kadar Besik. Nomor pengusir ya Ari lakukan servis. Angkat bola Mingun. Satu Barino. Masih ada Mingun. Dan gagal kali Gempa Sawit. Ari lakukan servis. Terus kepada Jokowi. Yang bersayang. Yang bersayang. Antisipasi dengan sempurna. Bola masih berhasil mendarat di channel pertahanan dari Gempa Sawit. Menambahkan angka itu pada malam hari ini untuk lolos ke babak 30 besar dari gol besar Super Kaliter yang masih mampu diamankan. Dari di sana Mingun angkat bola. Barino spek keras tangan kiri masih gagal. Menambahkan angka kembali kepada Kesenjun 22-21. Hampir mampu menyamakan kedudukan yang hanya tebal satu angka saja pada Kesit. Kali lari lakukan servis menuju kepada JB. Mingun angkat bola terus menjadi skuter. Penempatan bola Banda di sana masih gagal. Menambahkan angka masih menjaga kedudukan menjadi 22 Gempa. 22-20 tentunya 2 angka masih memimpin. Kali di Panda angkat bola bagus penempatan bola terbaca angkat bola seorang libero di sana ikut dari bola terun. Kali ini masih ada Waluyo angkat bola bagus Panda di sana penempatan bola masih gagal menambahkan angka kembali tetap pasang menjadi 23 si ketiga menjulai pertandingan di malam hari ini untuk lolos ke babak 30 besar kembali di sana bagus sampai yang kali ini lagi-lagi gak sekarang. Rohim dari next point of Basalo. Satu angka saja yang menyebabkan Gempa Sawit untuk lolos ke babak 32 besar. Ari bagus kali ini satu yang sempurna dari anak-anak Gempa Sawit menjadi pertandingan di malam hari ini. Maka Gempa Sawit yang berhak lolos ke babak 32 besar menurut Kartala Arbaikan 2022. Ucapan tiba terima kasih kepada tim Kadal Besik dari Kebulan atas partisipasi kebersamaan tim Anda yang sudah bertanding pada hari ini. Terima kasih atas nama jajaran panitia dan mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat kepada Gempa Sawit dari Pawatan atas kembali hasil tim Anda yang sudah mampu menangkan pertandingan di malam hari ini dan lolos ke babak 32 besar Borino Kartala Arbaid Cup 2022. Dan kepada semuanya para pecinta dan penjaga bola dari jalan